Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alas salimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadih wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kita pembatalan iman dari sudut perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Kita menyambung ke muka surat 591, iaitu pasal yang pertama, hal-hal yang membatalkan iman yang bersifat ucapan yang dipersisihkan oleh para ulama, iaitu pembahasan pertama mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang semula, hal-hal yang batalkan iman yang bersifat ucapan atau kauliyah yang dipersisihkan oleh para ulama, iaitu dalam pembahasan pertama ini bab mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kewajipan seorang muslim terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal pembahasan ini kami mengingatkan kewajipan kita terhadap para sahabat alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum, bahawa wajib bagi kita mencintai mereka, memuliakan mereka dan mendoakan semoga Allah meredai mereka, mendudukkan mereka pada posisi yang patut bagi mereka tanpa berlebihan dan meremehkan, sebagaimana hati dan lisan seorang muslim haruslah bersih terhadap mereka, dan hendaknya kita menahan diri dalam perkara yang dipersisihkan oleh para sahabat. Okey. Jadi dalam tajuk kaum muslimin, kewajipan seorang muslim terhadap para sahabat Nabi, yang pertama yang hendak diperingatkan oleh para kitab, pengarang kitab, wajib kita ni mencintai para sahabat, memuliakan mereka. Dan yang terakhir sekali, kalau sekiranya terdapat di kalangan para sahabat itu ada berselisih di antara mereka, maka lebih baik kita ni seorang muslim, mengaku muslim, menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada perselisihan itu. Baik. Sebab yang boleh timbul seseorang itu bersisih ataupun mencaci para sahabat atau menina para sahabat, disebabkan kadang-kadangnya terdapat di kalangan para sahabat itu ada tak sependapat, kadang-kadang bersisih. Jadi dalam masalah ini, bagi pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia berdiam diri. Berdiam diri. Sebagaimana sebagai contoh, pernah ditanya kepada seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri. Hasan Basri ini daripada minkibar ulama tabi'in, daripada dekat ulama-ulama besar tabi'in. Apabila ditanya kepadanya tentang persisihan Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, apa pendapat kamu, wan tanya Hasan Basri, di manakah di antara mereka itu berdua yang betul, mana yang salah? Jadi untuk mengelakkan daripada benda itu cacian para sahabat, lalu Hasan Basri dalam masalah ini, aku tak tahu, kerana ketika itu aku tidak berada di zaman itu, dan lagipun mereka sudah mati, sudah wafat, apa guna dibangkitkan lagi. Cantik kan pendapat dia.
Walaupun di sana ada pendapat ahli sunnah wal jemaah dalam bab itu memanglah Mak Ali yang betul. Ali yang betul. Tetapi nak menyalahkan Mu'awiyah dengan cacian itu tidak dibenarkan. Baik. Okey, firman Allah Taala. Sebab apa kita kena pertahankan para sahabat ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang keistimewaan para sahabat. Di antaranya firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina tab'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahal anhar qalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Surah At-Taubah. Baik. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di kalangan golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Selama-lamanya mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kaum muslimin, Allah Ta'ala puji di kalangan para sahabat, di kalangan kaum ansar, kalangan muhajirin. Dan di Allah Ta'ala sebut radiyallahu anhu, radiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha akan mereka. Jadi bila sebut begitu, dipuji oleh Allah orang para sahabat, Tuhan redha pada mereka. Munasabah pula orang akhir zaman ni nak caci, munasabah orang zaman ni nak cerca, sedangkan Allah Ta'ala dah puji mereka. Jadi itu mukadimahnya. Baik, kita tengok sikap para sahabat dalam ayat yang lain. Tengok ya, Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar wa hamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit tawrah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'adharahu fastaghlaza fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liya'iza bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa'aminu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Tengok ini ayat-ayat yang memuji para sahabat belaka. Baik, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya, sudah tentulah para sahabat adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rokok dan sujud mencari kunyian Allah dan keredoannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya. Taman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menyengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang amal soleh di antara mereka. Siapa dia? Di kalangan para sahabat, ampunan dan pahala yang besar. Banyak ya. Ini pujian-pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat. Tengok pengarah kita ni, dia banyak ayat, banyak sangat bawa ayat. Jadi saya baca jugalah. Ini bukan satu syarahan, tetapi nak cerita tentang ayat-ayat Allah Ta'ala memuji para sahabat. Di antaranya ayat yang lain dalam surah Al-Hasr, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sujurin hajatan mimma utu
wa yusiruna ala anfusin walau kana bim khasasa wa man yukasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bagi orang pakir yang berjerah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka kerana mencari kurniaan Allah Ta'ala dan keredoannya, dan mereka menolong Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan yang telah beriman, itu sudah tentu kaum Ansar sebelum kedatangan mereka, iaitu Muhajirin. Mereka wa Ansar mencintai orang-orang berjerah pada mereka, dan mereka Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka, tiada apa-apa diberikan pada mereka, iaitu Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini cerita tentang Muhajirin dan Ansar. Di antara ayatnya Allah Ta'ala kata, tengoklah, bagi orang yang pakir, yang jerah, yang diusir di kampung halaman dan harta mereka, mencari kurniaan Allah Ta'ala. Ini siapa dia? Ini orang Muhajirin. Tuhan puji. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam ayat ni, orang Muhajirin, dia ada tanah di Mekah. Dia ada tanah di Mekah. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, bila diperintah untuk berhijrah, mereka berhijrah, tinggallah kampung halaman mereka, binatang ternak mereka, semata-mata hijrah kerana Allah. Dan tanah yang ditinggalkan itu dipanggilkan waqafan. Waqafan. Itu sebabnya apabila Nabi SAW dapat tawan balik Mekah, dapat tawan balik Mekah yang dikenali dengan Fathul Mekah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah tanah-tanah kita dulu yang kita tinggal dulu, kan masih jerah dulu. Lalu Nabi SAW perintah diorang balik ke Madinah mula, sebab tanah tu jadi wakaf, wakafan dah. Jadi kalau kita tanya diri kita, siapakah agak-agaknya? Dia ada tanah di Taman Melati. Ha, contohnya, tak boleh sebut Taman Melewa lah, ni Taman Melati. Tiba-tiba datang suruh berjerah, tinggal rumah, tinggal tanah Taman Melati. Gamak boleh tak buat? Semata-mata kerana Islam. Boleh? Orang Melewa pula jawab, insyaAllah. Betul tak betul? Nanti dia rasanya payah, payah. Dan begitu juga kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sebab kenyataan oleh presiden, bekas presiden Amerika Syarikat dulu, Bush ke, yang celupa mulut tu, dia kata dia minta pada Raja Fahad memulangkan tanah-tanah di Mekah itu kepada pemiliknya, kerana tanah yang ada di Masjidil Haram itu ada pemiliknya. Itu dia. Itu lima sahih lah pendapat dia. Tapi tak boleh. Tak boleh dah pulang dah. Sebab orang Islam bila hijrah tu, tinggal tu kerana Allah Ta'ala sungguh. Itu bos tak mengaji buat tu. Baik. Habis ya. Siapa boleh tinggal. Dan begitu juga orang-orang Ansar. Kaum muslimin, hati mereka pemberian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Muhajirin, mereka tak berasa hati. Tak berasa hati. Jangan main. Sebagaimana satu kisah yang cukup masyhur dalam perang Ahzab. Dalam perang Ahzab. Bukan perang Ahzab. Peperangan Khaibar. Dalam peperangan Khaibar itu, kaum muslimin, orang Muhajirin pun pergi berperang, orang Ansar pun pergi berperang. Dan dalam perang Khaibar itu, orang-orang Yahudi diusir. Maka tanah di Khaibar itu menjadi harta rampasan perang, yang diistilahkan oleh bahasa yang lain. Dalam Quran dikata Al-Fai'u, rampasan perang. Masa membagi harta rampasan perang, orang Muhajir, orang Ansar tak dapat. Tak dapat harta itu. Tak dapat. Sedangkan mereka pergi sendiri perang, tapi Nabi tak beri harta rampasan perang itu. Cuma dibagi kepada dua orang saja. Salah seorang nama Abu Dujana. Yang lain diberikan pada Muhajirin. Bayangkanlah kamu sini,
sama-sama pergi perang, muhajirin dapat harta, ansar tak dapat. Kalau kena kita guana gamak. Betul tak betul? Hantir dia. Kena kita nama tak naik dalam pencalonan wakil rakyat, berwas hati dah. Ha? I'm sorry, you know. Terjemahan semasa. Hantir dia. Tak dapat kaum muslimin. Sepatutnya dapatlah. Hantu dia. Tapi mereka tidak mengira. Itu sebab dalam Quran ni dia puji. Itu sebab dalam kaum muslimin dan muslimat dia sebut. Ha? Mereka tidak mengambil kira tentang muhajirin yang berikan harta kepada mereka. Sebab Nabi buat begitu. Sebab orang muhajirin yang kaum muslimin duduk di Madinah menumpang kaum ansar memakan masa 7 tahun. 7 tahun duduk sekali dengan rumah orang ansar. Bukan saudara, semua saudara Islam. Kita ni kaum muslimin, kalau adik-beradik menumpang kita di rumah kita berapa tahun boleh tahan? Pun tak nak jawab. Soalannya cukup simple. Kaum muslimin, tak nak jawab. Berapa hari kalau adik-beradik kita duduk? Kena adik-beradik tu perangainya malah pula. Tahu duduk rumah orang, betul tak? Berbaloh, betul tak betul? Berbaloh. Orang ansar 7 tahun tak berbaloh. Jadi orang muhajirin 7 tahun tak berbaloh. Jadi Rasulullah SAW memberikan penempatan mereka di Khaybar supaya orang muhajirin berdedikari sendirilah. Buatlah rumah, tanah dah ada dah. Tapi orang ansar tak berasa hati. Betul tak? Jadi walau bagaimanapun, Nabi SAW, seorang Nabi yang bersifat qatanah. Sifat qatanah. Lalu Nabi kaum muslimin berkata kepada orang muhajir, biarlah orang muhajirin dapat tanah di Khaybar, tapi kamu orang ansar, bawalah Nabi kamu pulang ke Madinah. Aku tak duduk di Khaybar, aku duduk di Madinah. Lalu orang ansar kata, biar kami tak dapat tanah, asal dapat Nabi sudahlah. Allah begitu pula dah. Kita sayang ke Nabi. Kalau kena ke kita, nak Nabi ke nak tanah? Pun tak nak jawab juga. Malam ni dah sedap mana, dah sedap mana malam ni. Minum air. Air pun nak habis botol dah rasa. Bismillah. Okay. Itu dipuji oleh Allah Ta'ala tentang para sahabat Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku, kata Nabi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Nyaci ia tidak menyamai satu mut, yakni satu mut, satu cupak, atau bahkan setengahnya yang diinfak oleh seorang daripada mereka. Kalau orang di atas dunia ni zaman sekarang, dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Besar gunung Uhud ni 7 kilometer. So, anda dia. Tak sama dengan nilaian para sahabat yang menginfakkan satu mud ataupun setengah mud. Setengah mud ni satu cupak ataupun setengah cupak. Tak sama. Itu nilaian pada zaman dahulu. Baik. Okey, ya. Itu sebab siapa dia nak caci para sahabat ni? Siapa dia? Para ulama ahli sunnah telah menetapkan dalam kitab-kitab mereka kerana mengikuti keterangan yang tercantum dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan kewajipan terhadap para sahabat Nabi SAW. Berikut ini adalah sebahagian dari ketetapan-ketetapan mereka. Baik. Sekarang ni siapakah dipanggilkan sahabat? Sahabat ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, orang yang beriman. Sahabat ialah
mereka yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan mereka beriman. Itu para sahabatlah. Ha, jadi sahabat ialah mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman. Kalau dia hidup zaman Nabi tak beriman, wa tak panggil para sahabat. Ha, baik. Cuma yang menjadi khilaf di kalangan ahli ulama, adakah dipanggilkan sahabat ni diwajibkan berjumpa dengan Nabi dan bagaimana mereka tak berjumpa? Ada mengatakan yang berjumpa dengan Nabi, tetapi kebanyakan yang mengatakan sahabat, mereka yang duduk di zaman Nabi dalam keadaan mereka beriman pada Nabi walaupun tak jumpa Nabi. Itu ada pendapat semacam itu. Ha, baik. Al-Humaidi menyebut bahawa termasuk sunnah mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada para sahabat Muhammad, pada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Taala. Ha, tengok ya, ini kata Al-Humaidi menetapkan tentang perkara-perkara berkenaan dengan para sahabat. Dia kata apa? Bahawa termasuk sunnah mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Firman Allah Taala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Sunnah Nabi kita ni berdoa kepada para, menetapkan orang kata pujian para sahabat ni sunat kita berdoa dia. Dan orang-orang yang datang sudah mereka itu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah ampun kami, berilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Ini dalil ayat Quran yang menetapkan bahawa sunnah kita ni berdoa untuk para para sahabat dengan dalilnya walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka yang datang selepas daripada itu, selepas daripada orang Muhajirin dan Ansar, mereka berkata rabbana ighfir lana, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, wa li ikhwani alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang dahulu yang sudah beriman. Sudah tentulah para para sahabat. Ah, baik. Kita tidak diminta selain beristighfar untuk mereka. Jadi barang siapa mencaci mereka atau mengejek mereka atau salah seorang dari mereka, maka dia tidak di atas as-sunnah dan tidak mendapat hak dari harta al-faid. Al-faid harta rampasan perang. Ini dikabarkan pada kami tidak hanya oleh seorang saja dari Anas bin Malik. Apa maksud dianya? Saya ulang semula. Kita tidak diminta selain beristighfar. Selain kita ni minta ampun kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan para sahabat. Jadi barang siapa mencaci mereka atau mengejek mereka, para sahabat, atau salah seorang dari mereka, maka dia tidak di atas as-sunnah dan tidak mendapat hak dari harta peperangan. Korang caci para sahabat ni, tak dapat harta rampasan perang. Hal ini dikabarkan kepada kami tidak hanya oleh seorang saja dari Anas bin Malik. Tak ada seorang pun kabur kami ni yang tidak ada pun tertinggal kabur mereka, termasuk Anas bin Malik. Cerita orang caci para sahabat ni, dia bukan di atas as-sunnah. Kalau ada rampasan perang, dia tak layak untuk terima harta rampasan perang. Begitu tingginya. Baik. Banyak pendapat-pendapat yang meletakkan para sahabat. Okay. Kita ambil lagi ya. Banyak sangat dia cerita pendapat ulama, saya baca jugalah. At-Tahawi dalam kitab akidahnya yang masyhur berkata, kami ahli sunnah mencintai sahabat-sahabat Nabi dan kami tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang dari mereka. Kami tidak inti tidak salah seorang pun dari mereka. Kami membenci orang yang membenci mereka,
dan orang yang menyebut mereka dengan ketidakkebaikan. Kami tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, mencintai mereka adalah agama. Kami tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Membenci mereka adalah kufur, nifak dan melampaui batas. Ha, tengok kata At-Tahwi dalam kitab akidah dia, kaum muslim simak kalian, bahawa kami mencintai, adapun mencintai para sahabat adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Kami cuma berdoa untuknya saja dan kami tidak berlebihan dalam memujinya. Ha, tak boleh juga puji berlebihan oleh para sahabat ni. Ha, kecualilah kita puji itu atas dasar yang di apa nama, yang ada nas yang soleh. Tapi tengok dulu ya, kadang-kadang ada bab memuji para sahabat ni sampai peringkat hadis tu maudhu'. Misalnya, sahabatku seperti nujum, sahabat aku ni seperti bintang-bintang di langit. Akan selalu kadang-kadang dia baca dalam buku Fadailul A'mal, disebut dalam hadis bahawa sungguhnya sahabat aku seperti bintang. Hadis tu hadisul maudhu', itu bukan sahih. Ah, baik. Dan kata At-Tahawi, orang yang mencintai para sahabat ni merupakan salah satu daripada agama, iman dan ihsan. Barang siapa yang membenci mereka adalah kufur dan dia adalah nifak dan melampaui batas. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, barang siapa yang mencaci Ansar, barang siapa mencaci Ansar, dia mencaci aku. Ada sebut dalam hadis dua Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala, barang siapa yang mencaci orang Ansar, dia mencaci aku. Sebabnya jasa baik orang Ansar ni tidak terbilang dan tidak dibalas. Dari sebut dalam hadis yang lain, barang siapa yang mencaci Abu Bakar, dia mencaci aku, dan barang siapa yang mencaci aku, dia mencaci Allah. Ada riwayat yang lain pula. Walaupun ada petikai. Baik. Itulah orang kata ketetapan para sahabat. Walaupun berlaku khilaf dalam kalangan mereka, kita diam lah. Kita diam je. Itu lebih baik. Anjir. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha pernah berperang dengan Saidina Ali. Pernah berperang dengan Saidina Ali. Jadi, kalau orang mengetahui sejarah, memanglah Saidina Ali yang betul. Tindakan Aisyah tu salah. Sebab Aisyah bukan maksum. Cukup sekadar itu. Cukup sekadar itu. Tapi jangan pula diambil hadis-hadis yang dikarang oleh orang Syiah dalam kitabnya Usul Kahfi. Dia kata apa? Pernah Nabi bersabda, akan datang satu kumpulan yang berkenderaan unta melawan Amirul Mukminin Saidina Ali yang disalak oleh anjing hitam. Oh, itu berat sangatlah. Itu berat sangat. Baik. Itu kena jaga-jaga. Kita diam je kamu pada sahabat ni. Baik. Atau kaum muslimin dan muslimat kalian, kadang-kadang terdapat dalam bukan segi itu saja, bersisihnya pendapat para sahabat ni kadang-kadang sebuah hukum, dan sebuah hukum pun mereka berselisih. Tapi mana pendapat yang lebih kuat, maka kita kuatkan. Mana pendapat yang tak kuat, cukup sekadar. Itulah pendapat. Saya buat contoh. Saidina Uthman radhiyallahu anhu. Saidina Uthman ni kaum muslimin, dia berlainan dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain kaum muslimin, kalau keluar saja daripada daerah Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Mina, semua mereka ni kalau sembahyang buat qasar dan jamak. Tapi Saidina Uthman tidak. Dia buat tamam. Kerana apa? Kerana sebab aku ada kampung, ada tanah di Mekah, dan aku biasa berjalan di situ, aku tidak buat qasar jamak. Tapi walaupun begitu, pendapat beliau itu dicanggah oleh Ibn Mas'ud. Benar-benar dicanggah oleh Ibn Mas'ud. Tapi bila sahabat para sahabat, kita diam dalam masalah itu. Takut kaum muslimin mengakibatkan permusuhan atau celaan kepada mereka. Baik. Habis ya.
Ibnu Battuta berkata dalam masalah ini. Ibnu bukan Battuta tu, Ibnu Batta berkata dalam masalah ini, syurga, reda, taubat dan rahmat dari Allah dipersaksikan, itu dipastikan bagi seluruh muhajirin dan ansar. Tengok ya, ini pujian pada para sahabat. Syurga, reda, taubat dan rahmat dari Allah dipersaksikan, itu dipastikan bagi seluruh muhajirin dan ansar. Ilmu anda pasti dan hati anda yakin bahawa seorang yang sempat melihat, menyaksi, beriman dan mengikuti Nabi SAW walaupun sesaat adalah lebih utama daripada orang yang tidak melihatnya dan tidak menyaksikannya walaupun dia melakukan amal penduduk syurga seluruhnya. Ha, ini pujian para sahabat. Walau orang tu kaum muslimin muslimat kalian, dia buat amalan amalan ahli syurga, tapi nak dibandingkan dengan para sahabat, tak boleh nak lawan lagi. Kerana para sahabat duduk di zaman Nabi walaupun sesaat pun, sudah tentu ada kemuliaannya. Baik. Oh, panjang sangat cerita dia. Kemudian mendoakan rahmat dari Allah untuk semua sahabat Rasulullah SAW dari generasi muda yang di generasi tua, di antara mereka yang awal dan yang akhir, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, menyebarkan keutamaan mereka, meladani jalan hidup mereka dan mengikut jejak mereka. Itu sebabnya kan disebut dalam hadis Nabi SAW atas jaminan mengikut para sahabat. Hadis ini cukup masyhur. Yang Nabi pernah kata, maka berpecahnya umat aku menjadi 73 puak, semuanya dalam neraka melainkan satu. Maka dia tanya, siapa dia ya Rasulullah? Mereka itu. Maka Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikut jejak langkah aku dan mengikut jejak langkah para sahabat aku. Itu lima teranglah kaum muslimin dan muslimat. Baik. Itu sebab ya, kalau ada berita-berita buruk dengan para sahabat, perlu dicek kembali. Satu perkara yang perlu diambil perhatian, mana-mana cerita keburukan para sahabat perlu dicek kembali. Contoh kisah yang masyhur. Tuan-tuan tahu kot ceramah ni. Minum air lagi. Dulu ada satu benda yang muskil. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tu cukup masyhur jadi kontroversi ceramah tu dulu, berkenaan dengan ada seorang ustaz yang dia ceramah, dia jumpa mayat jadi babi. Pernah dengar tu? Ha? Tak pernah dengar? Riuhlah kaum muslim sampai dia wawancara dalam TV semua sekali. Bila kita tengok balik punya ceramah dia, dia kata di zaman Nabi dulu ada sahabat yang jadi babi kerana tak solat. Tu fakta yang cukup salah. Dia sebut dalam kitab Darul apa nama, Darudain apa nama, serupa nama kitab disebut tu. Dia kata ada berlaku di zaman sahabat seorang yang mana dibentuk jadi babi kerana tak semayang. Cuba tanya balik, nak cek hadis tu, pertama tak ada riwayat, yang kedua sahabat mana tak semayang? Tolong cerita. Itu pembahasan logik akal, logik ilmiah akal. Sahabat mana jadi babi? Sahabat mana yang tak semayang? Betul-betul. Itu pelik tu. Itu lagi pelik. Itu dia. Habis. Itu tak kena. Apa lagi hadis yang cukup masyhur? Cerita Abi Sa'labah. Ini pun ramai juga cerita Abi Sa'labah. Ia menceritakan bahawa dia orang miskin. Lepas tu pergi semayang. Lepas semayang, salam turun balik. Begitulah keadaannya.
Maka dengan sikap yang begitu bergegah balik, Nabi tanya Sa'labah, kenapa kamu bergegah balik lepas solat? Dia kata, kerana aku orang miskin dan baju ni pula untuk isteri aku buat semayang. Lepas tu dia minta Nabi berdoa jadi orang kaya. Dia berikan hadiah kepada dua ekor kambing, tina se, jantan se. Membiak-biaklah kambing itu, membiak kaum muslimin tinggal satu waktu. Lepas tu pula tinggal dua waktu, hari ini tang tua tak semayang. Ini cerita kaum muslimin lebih hebat dongeng daripada nujung 4 belalang belakang. Betul tak betul? Tak kena. Inilah kata Syekh Nasiruddin Albani. Dia sebut atahmu ala sahabi, atahnu, atahnu ala sahabi, iaitu bab bercerita tentang ta'nun. Ta'nun ni maksud dia ialah cercaan ataupun fitnah kepada para sahabat. Itu kena jaga betul. Dan satu kisah yang tidak juga sahih. Ini cerita balik ni. Yang ada seorang yang kamu Abdullah bin Salam, katanya Ukashah, kata Dar Salam, yang dia mati tak boleh mengucap kerana dia dah kepada buat berasa mak bapak dia, ibu dia kan. Ingat Nabi kata bakarlah jenazah dia kalau dia ibu dia. Ini semua cerita tak ada kesuaiannya. Banyak sangat kita dengar. Jadi kalau nak tahu, tengok rancangan, tanyalah ustaz. Banyak cerita-cerita yang tidak disahihkan. Jadi semua ada ke sahabat tak mengucap. Ada seorang sahabat tu yang Abdullah bin Salam lah katanya, yang mana dia nak mengucap tak boleh kerana ibu dia berasa hati. Ini semua tak ada riwayat yang sah, yang sahih. Kena berhati-hati dalam bab tu. Okey. Ibn Battah meletakkan jalan yang benar dalam masalah persisian yang terjadi di antara para sahabat. Dia berkata, kami ahli sunnah menahan diri dari apa yang dipisihkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka telah berpartisipasi bersama Nabi SAW dalam peperangan, mendahului manusia dalam keutamaan. Allah telah mengampuni mereka. Allah telah memerintahkan kita beristighfar untuk mereka, mendekatkan diri kepadanya dengan mencintai mereka. Dan Allah telah mewajibkan hal itu semua melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jangan melihat kepada kitab catatan perang Siffin dan perang Jamal, peristiwa Dar dan peristiwa lainnya yang terjadi di antara mereka. Jangan menulisnya untuk dirimu atau untuk orang lain. Jangan meriwayatkan dari seorang. Jangan engkau bacakan pada orang lain. Jangan mendengar dari orang yang diriwayatkannya. Di atas prinsip itulah para ulama umat ini yang terhormat bersepakat, iaitu melarang apa yang kami jelaskan. Ada seorang kaum muslimin dan muslimat kalian, seorang ulama di Jordan. Apa ke nama dia, aku lupa dah, ya Allah. As-Sakaf. Hasan As-Sakaf, yang apabila dia buat tentang satu buku sifat solat Nabi, okay. Bila Syekh Nasiruddin Albani buat satu buku sifat solat Nabi, dia pun buat juga satu buku sifat sahih solat Nabi. Orang dah buat dah sifat solat Nabi, dia pun tulis pula satu buku sifat sahih solat Nabi. Dia tambah sahih pula nak berlawan. Dan banyaklah hadis dianggarkan. Tetapi Hasan As-Sakaf ni, kaum muslimin dan muslimat, dalam buku-buku dia, dia mempertikaikan Muawiyah. Adakah Muawiyah itu layak untuk dipanggilkan sahabat? Jadi bila tikai macam tu, itu sebab orang kata Hasan Sakah tu orang Syiah juga. Dia menjadi tok guru kepada Zamihan Khan. Pernah dengar nama Zamihan? Itulah tok guru dia. Beliau memang tu. Tapi bila dia tulis berkenaan dengan
adakah Muawiyah itu dilayak panggil sahabat ataupun jurutulis wahyu Nabi, dia pertikaikan dalam masalah itu. Anjir dia. Sedangkan tak ada tika itu, sebabnya kata Ibn Battah, kita dalam masalah ini, kita diam sajalah. Sama ada perang Siffin, perang Jamal dan apa yang bersisih pada sahabat, kita diam je. Sebab cukup bahaya. Baik. Apa yang? Tak boleh. Okay. Tidak antara. Macam yang adalah kaum muslimi dan muslimat kalian. Orang berhujah juga ya. Baik. Itu tak boleh nak lontarkan kata-kata yang terlalu cepat sangat. Kena tengok sejarah juga. Sejarahnya. Ada satu pendapat ya. Ini pelik juga ni. Ini pendapat Fathul Bari. Saya sebut belakalah. Dia kata mana-mana orang yang lawan kerajaan ini, dia termasuk golongan buruh. I'm sorry, termasuklah Rasul Ad-Dahri. Siapa-siapa yang lawan kerajaan panggil buruh. Jadi kalau begitu, Aisyah tu dia lawan Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali itu adalah pemimpin ketiga. Adakah boleh nak kata Aisyah itu buruh? Boleh kata tak Aisyah itu buruh? Perdahaka? Boleh? Na'udzubillahi min zalik. Jangan tuduh sebarangan. Boleh betul? Jangan nampak lawan buruh, nampak lawan buruh. Itu nak kata gua nak. Betul tak betul? Jadi ya, fikir sebalik. Bukan keluar dengan senjata, cik oi. Kalau keluar dengan senjata nak serang pemerintah, nak bunuh, itu buruh lah. Ini tak ada senjata, cuma bawa senjata asli, itu pun tak boleh tinggal, nak kata mana waktu. Jadi baik. Allah pelik-pelik belaka. Jadi habis ya. Jadi okey. Okey, saya ambil satu lagi. Itu sebab saya kata kitab ni dia tesis. Semua dia ambil, dia nakal waktu nakal ni, kadang-kadang benda tu sama. Waktu jadi panjang tu. Puah nak meringkas ni, tak boleh ringkas kalau musim-musimak. Akhirnya langkau, itu jawapan dia. Sebab kalau dia berulang, saya kira langkau. Abu An-Nu'aim berkata, wajib atas kaum muslimin tak ada sahabat-sahabat Nabi menampakkan apa dengannya Allah Ta'ala memuji mereka. Berapa kali dah? Orang lain dah puji dah, dia ambil lagi mendapat puji, akhirnya sebut nama-nama orang puji perkataan yang sama. Itu jadi panjang tu. Baik. Syukur mereka atasnya dalam bentuk perbuatan mereka yang baik, kelepuran mereka dalam kebaikan, dan hendaknya kaum muslimin menutup mata dari apa terjadi daripada mereka dari dalam keadaan marah, lalai dan keliru yang merupakan godaan syaitan pada mereka. Kami mengambil apa yang Allah Ta'ala sebutkan ketika menyebut mereka waladzina ja'u. Dia ulang semula ayat Quran ni. Kalau ada yang salah lah, memang tak dapat tidak kaum muslim-muslimat kalian. Kalau ada bersisih yang para sahabat, siapa berperang, ada tak benar, ada tak salah? Tak nak cakap. Ya, cakap nak kata benar, benda salah tu boleh. Kalau ada berbaloh di kalangan sahabat, sudah tentu ada benar, ada salah. Ada salah. Setakat tu sajalah. Lepas tu kita berdoa lah pada mereka. Lain tak bukan, iaitu Rabbana filana zunu, Rabbana filana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Itu saja. Memang dua-dua benar, tak ada kalau orang benar berbaloh, ada tak? Selalunya orang benar ni tak baloh. Sudah tentu ada salah seorang yang salah. Yang salah. Bila salah tu memanglah walaupun ada salah. Ada sahabat yang salah, tapi kita jangan caci, kita katakan Rabbana fil lana wal ikhwana alladhi nasabaquna bil iman. Eh Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa orang yang mendahulukan kami, itu di kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Itulah kamu. Kalau kita duk bahas-bahas pun boleh hidup balik dia orang. Tak hidup boleh selesaikan masalah. Tidak. Itu kadang-kadang menjadi hulu, menjadi kebencian.
Iblis ni kau muslimin dan muslimat kalian, bila dapat kesalahan, dia akan menjadi benci. Maka timbullah kebencian pada para sahabat itu. Maka ini dalam keadaan kita, kata pengarang kitab, iaitu kita berdiam diri, itu tawakufin, kita tawakku sambil berdoa untuk mereka, insyaAllah. Baik ya, itu dia. Tapi kalau nak petikai-petikai, iblis datang, datang kau mesti menembarakkan kebencian kepada mereka yang salah itu. Itu pengingatan pengarang kitab dalam bab ini. Okey. Sekarang ni orang duk cari, duk cari mana, diamlah kaum muslimin. Banyak hadis-hadis yang memuji para sahabat Nabi, kita ambil hak tu. Hadis yang menceritakan perbuatan-perbuatan sahabat Nabi, ikut Nabi, kita ambil. Oh, hadis yang nampak ada, bukan hadis yang mana nampak sejarah pertengahan, kita tinggal. Itu lebih baik. Habis ya. Nah, itu sebabnya kalau nak bandinglah tentang kebaikan mereka buat sama sedekah, tak boleh tanding di zaman, di zaman mereka. Tak boleh tanding. Baik. Ada satu bab saya ambil hadis Mu'ah bin Jabal. Kenal Mu'ah bin Jabal? Tak kenal. Saya pun tak kenal juga dengar cerita dia. Kalau kita baca satu hadis atau dalam kitab fiqh, al-imam, para ulama fiqh buat satu tajuk. Kisah cerita para sahabat lah. Kisah cerita para sahabat. Kalau tuan tengok dalam kitab Nelo Autar, Imam Syaukani, dia buat tajuk bab boleh menahan harta orang yang berhutang untuk dibayar hutangnya. Lepas maksud saya? Bab boleh menahan harta orang yang berhutang untuk dibayar akan hutangnya. Contohnya orang ni berhutang, dia tak nak bayar hutang orang, tapi dia ada harta. Maka boleh mahkamah ni tahan harta dia, lepas tu jual harta tu untuk bayar hutang orang. Maka disebut dalam hadis, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, itulah Mu'az bin Jabal, dia berhutang. Maka Nabi tahan harta dia untuk bayar hutang, nak berhutangnya. Tapi nak tahu sebab apa Mu'az bin Jabal berhutang, nak tanya tuan-tuan kebaikan dia. Mu'az bin Jabal ni kaum muslimin, seringkali apabila orang tak mampu, orang pergi jumpa Mu'az. Mu'az ni ada kata, lepas tu orang miskin jumpa Mu'az, aku nak hajak ke benda ni. Kata Mu'az, engkau pergilah ambil tu, katakan aku bayar. Boleh nampak itu? Nak kata nak telah kejahatan, namun tidak. Contohnya kaum muslimin, contohnya lah aku ni Mu'az bin Jabal. Contohnya. Jadi ada seorang nama dia Haji Sa'ya. Dia ndak ke barang. Dia kata Mu'az, aku bajak benda tu. Saya Mu'az berkata, kabur kepada orang tu pergi ambil, aku yang bayar. Mu'az tanggunglah hutang tu. Dia dapat kata, bukan Mu'az yang berhutang, dia yang bayar hutang orang. Kalau orang tak apa, tak apa aku bayar, tak apa aku bayar. Akhirnya mana nak cari orang macam tu? Mana ada, tolong beritahu tak, lagi jumpa dia. Tak ada kan. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat kalian, terkenal Mu'az ni, dia berhutang bukan diri dia berhutang, dia ikut Nabi. Kan Nabi, kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila para sahabat yang tak ada kenderaan untuk berperang, maka Nabi bertanya kepada siapa yang ada kenderaan lebih. Itu dia. Kalau ada, Nabi kata berikan, aku yang bayar hutang itu. Beri pada dia, aku bayar hutang. Betul. Macam tu, dia pun ikut Nabi macam tu. Dia nak bayar, akhirnya dia berhutang. Bila dia tak kaum muslimin dan muslimat, orang tutup hutang, maka Nabi tahan harta Mu'az supaya bayar hutang orang dulu. Allahu akbar. Macam tu nak challenge. Mana boleh challenge kaum muslimin? Banyak benda lah itu. Sebagaimana kisah
seorang sahabat masuk waktu dia ni. Ingat ke, masuk dah. Kita berhenti lah. Cerita lagi kau punya cerita pada sahabat nak lawan. Itu nama dia Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni kau muslim muslimat kalian, ada orang nak musafir. Ada orang nak musafir. Dulu ni mana ada bank. Dalam perjalanan perompok padang sapasir ni Robin Hood banyak. Jadi bila nak musafir, ditinggalkan duit kepada Muaz, kepada Zubair bin Awam, iaitu sebanyak 2 juta dinar. Dia yang nak musafir, nak tinggal pada Zubair. Zubair bin Awam kata, aku tak nak terima duit ni, kerana aku ni takut orang bukan pandai jaga, aku tidak amanah. Kalau kita zaman sekarang ni, alangkah bagusnya dia panggil sistem al-wadi'ah. Kita letakkan duit di bank, cuma dia simpan. Kalau bank nak meniagakan duit tu, beri. Modal tak habis, kalau nak untung boleh beri. Sistem wadi'ah nak ajar. Tapi Zubair bin Awam ni kata, aku tak nak simpan duit ni, takut aku tidak amanah. Orang nak beri 2 juta ni, dia takut dia. Sedangkan dia ahli syurga. Hari itu orang pun suruh dia. Kata Zubair, beginilah. Kalau kau nak percaya sangat aku, kau bawa lah duit kau bawa. Bawa lah pergi musafir. Kalau dicuri, aku yang tanggung. Kan pelik tu. Kan pelik. Macam ni nak challenge. Kau muslim dan muslimat kelan. Kalau duit dia, kalau berlaku pencurian apa-apa, aku yang tanggung. Allah, tak boleh lawan. Macam tu. Nak kata, nak banding, tak berjumpa lagi orang macam tu, tak berjumpa lagi kan kaum muslimin dan muslimat lah. Tu dia. Akhirnya panjang cerita juga kaum muslimin. Orang tu tak balik-balik. Pergi musafir tak balik-balik. Lalu Zubair bin Awam kata, dekat nak mati dia kabur kepada anak dia. Anak Zubair ni ada 9 orang. Semua banyak kala lelaki. Dia kata kepada anak dia Abdullah bin Zubair, ayah ni ada hutang dengan orang. Hutang dia? Hutang orang tadi lah. Kalau ayah mati, tolong bayar hutang ayah. Kalau tak mampu, serahkan hutang ayah ni kepada penguasa ayah. Itu Allah Ta'ala. Tapi lah, abdih ni, diorang faham elok ke muslim. Bila orang ni kasih sayang, tuan letakkan kasih sayang tu secara automatik kepada orang yang berkasih sayang. Ni daripada zaman dulu. Zaman kita entah ada ke tidak. Bila orang kasih sayang, Tuhan campak pada orang lain tu. Ada sebab kasih sayang pada walaupun orang tak tahu. Jadi cerita dia, Zubair pun meninggal dunia. Bila meninggal dunia, kaum muslimin dan muslimat kalian, lalu Abdullah pun cek-cek mana tanah ayah dia. Rupanya ada 8 bidang tanah. Lalu dijual lah tanah itu untuk bayar hutang ayah dia yang tidak berhutang. Satu hari ada seorang lelaki nama dia Abdullah bin Hizam. Dia kaum muslim, dia nak beli satu tanah, bidang tanah yang dijual oleh anak Zubair bin Awam nama dia Abdullah, 800 ribu dinar. 800 ribu dinar. 400 ribu dinar. Abdullah bin Hizam pun belilah tanah tu. Bila beli tanah tu, dia berilah duit 400 ribu dinar. Lepas beli, tanah ni ambil semula ke kamu. Apa punya. Tak tahulah kau muslim. Dia tak makan ke dia. Zaman sekarang semua nak kekoh ke dia belaka. Betul tak betul? Semua ni nak ambil belaka kau muslim dan muslimat. Tak ada pun nak ambil. Tak ada pun dalam prinsip macam tu nak kekoh orang, tak ada. Ambil belaka kau muslim. Tak habis-habis. Tapi apakan daya, orang dah kata dah ini kali, dia nak main lain kali juga. Pun habis lah. Situ pula lepasnya kau muslim. Payah. Itu duk bergaduh, duk naik. Orang kabur lama dekat. Betul-betul. Susahlah nak buka minda orang. Betul-betul. Lepas tu cerita dia kaum muslimin, orang pun macam tu juga. Beri pulang balik, bayar pulang balik. Tahu tak kaum muslimin berapa yang ada? Ya, tu sebab dia kata
kalau kamu tak mampu bayar, serahkan urusan kepada penguasa aku, iaitu Allah. Maka terkumpul semua, telah dijual 50 juta dinar. Ha, 50 juta dinar, barulah adik-beradik lain. Mana dua ayah kita baru nak tanya kamu semua. Bila ayah berhutang, semua tak nak tanya. Betul-betul. Anakku sungguh kamu semua. Betul. Anak bapa katanya. Begitu kadang. Jadi nak cerita, siapa yang dapat tiru para sahabat macam tu? Payah kan? Payah. Bila payah kamu semua. Namun, ini golongan-golongan yang biadab sangat nak menghina para sahabat. Kita diam kalau ada persisahan. Wallahu'alam. Cukuplah sekadar itu. Dan insya Allah lain kali kita sambung bab ini.